Welcome to SR Wheel. Kali ini gue malam-malam nongkrong bareng otomotif 90-an nih. Jadi mobil-mobil yang nentis pada ngumpul di parkiran Senayan. Ini ada sesepuhnya nentis nih, Om Ivan nih. Om Ivan. Halo. Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini acara gue lihat di flyernya Instagram. Heboh banget, rame banget. Ini acara apakah setiap minggu apa setahun sekali nih Om? Enggak, justru ini kita belum pernah bikin sebelumnya ya, buat di sini ya, buat di parkit gitu. Jadi ini kan sebetulnya ajang buat kita sebelum puasa kita munggahan lah istilahnya gitu kan ya. Munggahan, kita silaturahmi sebelum puasa, tapi ada sesuatu yang lain nih gitu. Sekalian kita bernostalgia di jalur kita di tahun 90-an. Main mobil keliling-keliling daerah parkit. Jadi kan ngumpulnya setiap hari Minggu sore biasanya kan di parkit, atau malam Minggu kayak gini kan di parkit nih gitu ya. Setelah dari sini biasanya kita rolling nih. Oh, biasanya rolling. Yang tahun 90-an dulu itu kalau yang suka trek-trekan ke Asia Afrika. Oh iya, benar. Beran sono gitu kan. Yang istilahnya suka nongkrong-nongkrongan di Blok M langsung bener. Gitu kan, atau yang lain. Terus kalau yang agak nakal dikit di halte Sabang. Iya, itu cerita zaman dulu ya. Ah, gitu. Adalah satu sosok cewek lah gitu yang jadi primadona anak-anak 90-an. Terus setelah itu yang jahil ke teman-temannya bisa ke Taman Lawang. Iya, benar. Dan lain-lain ya. Dan banyak, lain-lain. Banyak banget. Gitu. Nah, berarti yang ikut ke acara ini berbagai merek mobil yang penting tahun 90-an. Ya, jadi 99 ke bawah. Jadi kita bukan kumpulan mobil yang keluaran tahun 90-an juga, tapi bukan. Ke bawah ya. Jadi gini, kita bikin grup otomotif 1990 ini kumpulan mobil-mobil yang eksis di era tahun 90-an. Oh, gitu. Jadi kan mobil DX gitu kan ya, kayak gitu-gitu juga kan. Jangankan dulu, sekarang juga masih eksis kan? Iya, gitu bener. Kan? Nah, gitu. Jadi kita kumpulan istilahnya gini, ini grup ini kita untuk kita bikin untuk bernostalgia anak-anak mobil di era tahun 90-an. Iya. Yeah. Dari 90-an yang udah main mobil, kita bernostalgia di tahun ini di grup ini, dan kita bernostalgia enggak cukup cuman mobilnya doang nih. Iya, yeah, benar. Rute-rutenya pun juga di tahun 90-an kita ulang lagi buat bernostalgia di malam ini. Cuman bedanya kalau dulu sama cewek atau lagi jomblo, sekarang jalan-jalan sama keluarga. Iya. Banyak yang bawa keluarga kan, bawa anak kayak gitu kan. Benar, sebenarnya bawa keluarga ini. Iya, gitu. Jadi tetap walaupun kita sudah berkeluarga, udah anak, udah punya anak ataupun mungkin udah ada yang punya cucu juga. Iya. Cuma tetap jiwa harus muda. Benar. Gimana caranya jiwa masih tetap muda? Ya kita ulang lagi bernostalgia di era tahun 90-an di hari ini. Di hari gitu. Ini. Tadi juga ada om-om yang sesepuhnya dari Gembel Senayan. Ya, ada Om Bowo. Om Bowo. Ini Gembel Senayan kan yang megang daerah sini nih, dulu di parkir. Wilayah sini gila, nih dia eksis kan, gitu ya. Klub mobil itu Gembel Senayan. Yang istilahnya dulu muncul South Style. Jadi stylenya anak Jakarta Selatan munculnya kan di parkir. Anak-anak yang istilahnya pakai dulu-dulu ini kan ada yang pakai Brabus Monti dan apa, tapi mobilnya kan variannya banyak. Bener. Gitu. Nah, sekarang ini siapa tahu sekarang karena ada HSR, siapa tahu ini terulang kembali sejarah. Benar sekali. Ya enggak? Bisa-bisa berapa puluh tahun lagi, berapa belas tahun lagi velg HSR jadi velg legend nih. Yoi. Legend velg tahun 2000-an lebih HSR gitu. Bisa, kan? kita bisa buat velg HSR Forge. Kalau mau mode-mode jadul kita bisa buatin apa. Nah, itu apalagi itu. Jadi istilahnya gini loh. Apapun produk apapun gitu ya. Kalau misalkan berinovasi bisa disesuaikan dengan keinginan kita, itu udah istilahnya impian banget buat kita. Bener. Gitu kan ya. Jadi istilahnya velgnya modelnya enggak istilahnya enggak ngejomplang sama mobil, jadi matching sama mobil-mobil tua ya. Gua kira HSR kayak tipe HSR KLG. Itu juga masuk tuh ke sama mobil 90. Iya. Begitu. HSR ya, KLG benar. HSR KLG. Gua juga favorit tuh. Favorit ya. Cakep. Gua juga pakai. Juga pakai. Wah. Pake. Karena boleh, gini, mobilnya nanti kita review. Velg itu si HSR KLG mirip dengan velg yang biasa dipakai anak 90-an, adalah velg sesuatu velg gitu kan. Mirip, cuman ya ini desain original HSR kata gue sih lebih bagus sih. Lebih bagus ya. Lebih. Terima emang gue tuh waktu dulu pengennya kayak begitu, cuman karena ini bawaan mobil OEM salah satu merek mobil, cuma pas giliran keluar HSR, wah ini gue lirik juga nih. Iya. Gitu. Harganya bersahabat lagi ya. Sahabat banget sama kantong. Yo, nah, yang terakhir nih Om. Berapa mobil yang datang pada saat ini nih? Mungkin yang udah daftar berapa? Kalau misalkan yang terdaftar kemarin mungkin sekitar 300-an lah. 300 mobil yang mudah-mudahan sih pengennya lebih banyak lagi ya. Iya. Jadi gini, orang itu banyak yang waduh, gua enggak punya di mobil 90-an nih gitu kan ya. Tapi gua punya motor 90-an. Iya. Gas aja deh ke sini. Boleh. Jadi,
Jadi kalau misalkan gue sih gini, istilahnya datang dulu lo curhat belakang. Benar. Yang penting jiwanya dulu aja. Jiwanya dulu. Atau enggak motor 90-an enggak punya, mobil 90-an enggak punya, yang penting mukanya 90-an. Iya. Mukanya. Iya. Oh, gitu. Oke, siap, Om. Siap. Gua kasih lihat ke teman-teman mobil yang datang ada di sini, nah, ya. Siap. Ya, mudah-mudahan semuanya udah pada ngumpul. Hmm? Ya mungkin sebagian lagi masih banyak dalam perjalanan ya. Lihat-lihat aja yang ada dulu. Siap. Oke, Om. Okay, thank you. Sukses, HSR. Baru jalan dan kita baru ngobrol sama si Om. Ini ada Volvo 960 yang velgnya nyetel banget ya. Ini ring 20 loh. Ini Alpina velgnya. Alpina ini kan kayak dipakai mobil BMW ya, tapi nyetel di mobil Volvo ini nih. Selanjutnya ada Perkijangan. Nih stikernya Go 90s tuh ini nih. Nih, stiker Go 90s itu kulturnya kayak di pantai, ada mobil. Tuh ada pohon kelapa. Kalau gue bilang pohon kelapa. Abis itu nih, velgnya nih pakai velg Mercy. Ini terkenal pada zaman dulu emang nyetel tuh pakai velg-velg berabus kayak gini-gini. Iya. Pada tahun 90-an, 2000 awal itu nyetel banget mobil pakai velg-velg yang gede-gede ya kan, yang spok-spok. Ini selanjutnya ada Mercy. Ini yang wagon dong. Ini yang wagon ya. Yang wagon. Karena ini masih nyampur dengan pengunjung juga. Jadi enggak beberapa mobil nih gue lengkah-lengkahin ya. Nah, ada E34. Kalau punya kita kan itu E39 tuh punya gue tuh. Nah, ini E34-nya. Bedanya lampunya celong dan ini tahun 93, 94. Ada E36. Nih ada 36, ada E36 juga. Ini biasanya enak muda nih. Depannya dihilangin plat nomor, taruh di kaca. Zaman dulu juga sama. Wah, ini dari ekornya udah ada mobil yang harganya cakep. Cherokee. Ada Cherokee. Wah, terserah orang yang jual, gelap-gelap. Merem gua kalau harganya mah merem. Nah, habis itu ada Corolla. Ini kalau gue bilang Corolla GL. Nih. Tuh, Corolla GL, GS Salon. Ini sih mobil nyaman, enak ya kan. Sekarang enggak tahu gue harganya berapa ini mobil. Nah, ada mobil yang suka dipakai drifting nih. Ini ada Cressida yang dalamnya warnanya marun. Warnanya marun. Habis itu ada mobil. Kita ke sini aja. Nah, ini Corona Absolut. Tuh, Corona Absolut. Bukan virus corona. Ini mobil emang dulunya Toyota Corona Absolut. Emang udah ada di mobil inilah nama Corona itu, guys. Habis itu ini lagi ngumpul-ngumpul si omnya. Iya, reunian sama teman, kenalan, dapat link baru ya kan. Nah, ada yang menarik lagi nih. Ada Jimny, gua enggak tahu tipe Jimny-nya apa. Tapi ini kultur juga, buat bisa bannya juga nyetel. Nah, ini ada Triple S. Wah, ini apa? Corvette apa-apa. Tadi kita mau di jalan nih barengan masuk sama gue nih. Ini gue tahu velgnya lama. Tuh, velgnya jadul banget. Dan celong lips. Ini. Selanjutnya ada mobil. Ini yang harganya juga gelap. Ada omnya, akhirnya mau kita tanya-tanya aja. Om, Sultan om dari HSR Wheel. Mau nanya-nanya nih om. Ini mobil Honda? Nova. Nova. 90. Tahun 90. Berarti pas banget sama gue 90 om ya. Gue 90 di umurnya segitu tuh. Pas ya. Pas. 90, Matic manual om? Manual. Manual. Ya Matic jarang om. Matic jarang ya. Lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Harganya kalau boleh tahu berapa sih kisaran untuk manual yang udah kondisinya beginilah. Ada yang buka di atas cepek. Wah, ada yang buka di atas cepek. Iya, ada 90-an. 90-an ada. Iya, banyak. Rata-rata mungkin segitu kalau yang OEM ini ya. Ini kalau gue bilang mah mobil sesepuhnya Brio. Lampu belakang, kaca belakang gede. Sebelum ini Wonder om ya. Yang kacanya lebih iya, pelek, Wonder kan. Itu Wonder. Nah, ini agak penerusnya, kacanya agak lebih landai. Iya. Cakep sih ini restorasinya. Ini di restor apa emang udah begini om? Begini. Begini? Ya paling dikit-dikit lah. Dikit-dikit lah kita mempercantik, distandarin lagi om ya. Wah keren om, thank you om. Tuh guys. Nih. Ini dual cab. Wah
warnanya marun ya kan. Zaman dulu tuh warna-warna yang gelap-gelap, warna putih itu agak jarang. Nah, kita kemana lagi? Ini pada mau kesini semua nih, pada OTW, tapi parkirnya mencar-mencar. Oke guys, nah ini kita pindah ke parkiran Plaza Senayan ya di belakangnya, yang biasanya pagi-pagi pada nyetel sini, sekarang malam-malam. Nah ini banyak mobil-mobil E39 sama kayak punya gue tuh. Nah ini gue bakal tanya-tanya nih, mobilnya ganteng-ganteng soalnya. Mari kita tanya. Om, sorry ganggu, pengonten. Namanya siapa? Nama saya Daniel. Daniel, okay. Mobil seri 5 tahun berapa? Tahun 97. 97? E39. Wah ini udah dimodif apa masih ori? Kalau saya terimanya full ori sih. Full ori? Full ori. Yang lo lakuin modifan apa aja nih mobil ini? Modif sih, ya jadi kan sebenarnya 39 yang pre-facelift nih. Cuma karena pas ngangkat itu udah, katanya sih dia di remap ya katanya. Terus juga headlight sama lampu belakang juga yang facelift. Jadi ya udahlah sekaliannya ganti bumper sama velg, ya udah yang facelift aja. Kayak tanpa emblem juga ada. Iya, emblemnya 530. Tadi gue ngeliat kayak 530, ternyata ini 528. Sama kayak punya gue guys. Nah, lu main mobil 90-an nih, apalagi BMW. Susah nggak sih ngerawatnya? Kalau dibilang susah ya relatif ya. Soalnya ujung-ujungnya ini pasti ini, pasti ini. Tapi selain itu kalau misalnya gue bilang sih relatif murah ya, karena untuk urusan part gue ngerawat Jepang juga, Jepang-Jepang baru. Jepang ya. Baru ya. Nggak jauh beda kok. Nggak jauh beda. Iya, terus juga untuk ketersediaan part tergantung budget, dari yang murah sampai yang spek yang ori atau yang OEM yang kelas mahal juga ada gitu. Ada loh. Ya. Misalnya anggaplah kayak Terot gitu ya, mau dari 250.000 mau sampai 800.000 juga ada, tergantung dompet kuatnya di mana kan. Benar. Nah, gitu sih. Nggak dapet yang baru, kampakan kampakan juga dapet. Banyak. Iya. Ini waktu itu udah pernah nih ganti knuckle ya. Knuckle tuh yang apa namanya, dudukan buat shock breaker sama arm Terot segala macam kan. Dulu waktu itu ke bengkel ya spesialis gitu ya. Ditanya kena 3,8 baru. Terus coba cari second opinion, copotan 650 dapat. Ya itu. Belum tentu lu ngerawat mobil Eropa yang tua itu mahal. Nah ini, contohnya si Abang dapatnya yang murah dan kualitasnya ori lah. Copotan ori. Ya kan. Copotan pasti ori. Pasti ori. Soalnya juga kadang kalau gua denger sih lebih baik dapat copotan ori daripada baru tapi KW. Nah, benar. Apalagi elektrikal. Benar. Dan mobil Eropa ya tentunya. Oke, Mas Daniel, terima kasih banyak mau tanya-tanya. Nah, kita ke sebelah sana ngeliat mobil-mobilnya. Wah, ini ada seri 7 berwarna merah. Yang besar lebih gede. Tuh. Wow, ini ada seri E39 juga sama. Ini kembar nih, warnanya sama silver. Tuh. Silver, nah bedanya adalah lampunya yang ini kuning masih di sini. Nah, ini lampunya sama kayak punya kita, lampunya black smoke. Nah. Kita kesini lagi. Wah, ini banyak. E39 banyak, guys. Nih, ada yang warna marun, ini ganteng sih, warna marun. Gua suka. Tuh. Merah marun tuh. Cakep sih, keren. Ini warna hitamnya ganteng. Rame nih di sini nih. Sampai ke sana, kita lihat ke sana. Nah, ini ada Mazda yang jarang kita lihat juga. Ya, Om, izin Om mau nanya-nanya nih Om. Om, mobilnya yang mana? Wah, pas mobilnya ini. Hebat kan tebakan gua? Ini mobil iya. Mazda? Mazda 323 Lantis. Lantis, tahun? Tahun 96. Tahun 96. Om, kenapa pilih Mazda nih, Om? Dari dulu sih pakainya Mazda memang ya. Dari dulu pakainya Mazda. Mazda, udah terbiasa. Juga memang enak juga sih. Iya. Pakainya enak juga. Kita pakainya juga asik aja. Asik, jarang. Ya. Ngerawatnya gimana sih Om, Mazda apalagi yang 323 yang seri ini nih nggak banyak kan beredar di jalanan? Sebenarnya banyak yang beredar. Cuman untuk perawatan agak lebih ekstranya itu kita harus
harus gabung komunitas biar lebih dapat spare partnya lebih banyak. Iya sih, bener. Lebih murah. Benar, apalagi ini komunitas om ya. Iya. Ini sama semua nih, ada 1, 2, 3, 4 mobil. Wah, 5 mobil ini sama Mazda, itulah gunanya komunitas. Jadi iya, bisa sharing spare part, bisa sharing modifikasi. Modifikasi. Nah, ini beda-beda nih modifikasinya. Betul. Ada yang kayak punya Ami, kultur beda-beda. Ini kalau gue bilang USDM om ya. Iya, Eropa. Ini Eropa, USDM, yang itu ada yang sesuai speknya nih Mazda Jepang gitu loh. Beda-beda, ada yang main Orient juga ada guys. Ini abang-abang old school kita yang ketemu di acara waktu itu old school beneran ya. Beneran. Nah kali ini gue ikutan datang. Oke. Okay. Ini acara rame banget. Ada dua kloter ya yang rolling tadi. Ya bisa dibilang begitu, cuman ini lagi diarahkan semua ke Plaza Senayan. Oh balik lagi ke sini nih, balik jalan-jalan sini. Balik lagi ke sini. Ya karena kan ada beberapa juga yang mau nikmatin jalannya nih, ya kan. Jadi kita nanti habis ini mau kumpulin semua, kita arahin semua biar nggak miss lagi. Benar. Nah. Karena ngurus acara begini nggak gampang. Nggak gampang. Apalagi antusiasnya luar biasa. Betul. Ini nggak bisa dihitung pakai jari, nggak bisa ya. Di atas 50 mobil lah yang hadir di acara Go 90s kali ini nih. Nah, apalagi menyambut bulan puasa bang ya. Betul, udah penutupan lah. Udah ya penutupan kan? Nih. Yang hebatnya gue lihat tadi pagi di acara MDC ada, dan malamnya keluar lagi. Nah. Jadi benar-benar yang anak mobilnya, kulturnya anak mudanya ada. Sampai tadi ada yang tua pakai Escudo mana ya? Escudo oh, di sana kayaknya. Nyetel banget itu om-om. Om-om. Laki bini, wah pokoknya nyetel. Mobilnya nostalgia kayak, lagi nostalgia. Berarti ya. Bener. Ya intinya kita sesama pecinta otomotif apapun itu acaranya. Hmm. Acaranya siapa kita harus tetap support aja. Siap, pokoknya kalau lo ada event bilang HSR nanti gua akan dateng. Agustus. Agustus ada ya? Ha, siap. Nanti hubungin Sultan ya. Oke. Siap, terima kasih banyak bang. Thank udah you. Tanya. Nah, kalau yang ini guys, ini Mazda Funtrend berbeda dengan Mazda MR kita ya. Kalau Mazda MR itu yang pendek, yang ini yang wagon. Tuh. Bedanya adalah dari sini. Nih. Kalau yang wagon itu kan udah, kalau yang wagon sampai sini, kalau punya kita tuh udah sampai sini doang nih. Dan bentuknya menurut gue agak aneh. Nah, kalau yang wagon, Funtrend ini bagus, belakangnya bagus ya kan. Abis itu depannya samalah sama punya kita. Dan ini lagi hype juga nih di 2022 kemarin akhir. Karena masuk elit tuh, ada yang masuk elit, wah pokoknya mobilnya agak kece ya. Di sini gabung-gabung guys kulturnya, dari yang anak muda pakai mobil 90s juga ada. Habis itu yang tua-tua juga ngumpul guys. Nah satu lagi nih, sebelum kita kelewatan, ada mobil yang Accord, ini Accord nyetel, ada yang tidur, kita kasih lihat depannya aja. Nah ini ori banget sih gue bilang ya, dari warnanya, bempernya, biasanya sih Accordnya pada dicat ini ya, tapi ini disesuaikan warna plastik, lampunya kayak baru, senek kayak baru. Ini salah satu yang niat sih modif Accord karena jarang. Nah gue pertama kali punya mobil dikasih bokap, belajar bawa mobil ini. Ini Honda Accord. Ini Honda Accord yang kecil, ini Accord. Sebelum ada Accord yang sekarang. Bukan Accord, Civic. Sebelum ada hatchback, nah ini nih. Ini adalah Civic. Tahun 70-an lah ini. 70-81 ada, 78-81. Ini ganteng. Tuh, kedengeran suaranya, mobil tua tapi halus, ini. Tuh lampu belakangnya nyetel, excellent nih, Civic excellent. Wah jadi inget rasa gila kita. Nah di sana pingin ada orang yang gue tanya ya, ya. Ini ada Bang Mara yang mobilnya, kenapa? Oh lagi panik dia. Gak panik. Businya mati ternyata. Tapi udah sembuh? Belum, gak ada kuncinya. Wah ya. Bagi yang memiliki kunci busi. Iya tuh. Jadi di sini om-omnya baik-baik nolongin Bang Mara. Businya ada, kunci businya enggak ada. Kuncinya enggak ada. Itulah gunanya, bukan bawa kunci roda doang, kunci busi juga harus dibawa kalau mobil tua. Nah, ini sama, berebet-berebet kayak mobil kita. Ini mobil gua. Iya, sama-sama berebet. Injektornya kali ini lemah, kalau itu busi yang kena. Nah, gua pinta Bang Mara. Bang Mara. Nah. Nanya-nanya dong. Apa tuh? Gimana acara ini, lu ngajak gua kesini nih ikut acara 90s? Gimana ya acaranya? Acaranya pasti keren lah, dan gak nyangka kan sengebludak ini kan manusianya, iya kan, dan mobilnya kan. Itu terus ya kapan lagi ngumpul-ngumpul mobil yang tahun 90-an tapi seragam semua. Iya itu dia, apalagi mobil kayak Bang Mara nih, seri Mercy apa nih Bang?
Ini W124. W124 banyak temannya tadi. Banyak? Banyak itu temannya. Di sebelah juga ada, cuma sama. Yang dua pintu. Iya. Lebih mahal ya? Lebih mahal. Beda. Jauh. Sama punya saya juga ini. Di sana lebih bagus-bagus. Iya ya. Oh, ada ting-ting di sana, enggak ada PR-nya. Oke, Bang Mara, thank you. Udah mau ngajak Sultan. Nah, guys. Mungkin kalian bertanya mobilnya 39 gua. Nah, ini. Ya, mobil ya. 39 ini baru diambil sekitar gua pakai baru 2 bulan enggak nyampe ya. Mobil ini E39 tahun 97. Jadi ini PR banget lah, mobilnya PR banget. Banyak part-part yang harus gue cari. Kalau buat interior sih PR-nya gak banyak. Palingan perintil-perintilan kayak kre belakang ya kan. Abis itu kaca, yang paling PR itu kaca. Kaca yang bisa dibuka kanan kiri. Karena mobil ini basicnya mau dikampakin orangnya tadinya. Sebelum dikampakin gue tawar ya kan. Akhirnya gue beli. Dan mobil ini sendiri sekarang injektornya lemah satu, yang kata bengkel yang gue tahu ya teman gue tuh. Jadi kemungkinan gue bakal masuk bengkel dan mobil ini akan gue projekin insya Allah kalau kita ada rezekinya dan ada waktunya ya, waktunya kita bakal projekin ini mobil biar bisa nongkrong sama yang kayak sana-sana tuh, ada yang ori, ada yang beget, ada yang stens. Wah, pokoknya senang gue hari ini ngebawa mobil ini bisa ngumpul di acara Go 90s kali ini. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit undiri, ingat velg, ingat eser.